Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue, Didi. Gue akan ngasih tahu cara kamu orang bisa internetan selama 1 tahun dengan modal 100 ribu. Gue nggunain sebanyak-banyaknya aplikasi yang ada ditawarin dari internet, dari Play Store, dan itu tidak semuanya benar. Hanya sekedar menipu dan membohongi saja. Tidak ada aplikasi yang bisa menjebol wifi. Gua gunain semuanya wifi aplikasi itu dan terbukti gagal semua. Alasan HP gua belum di root lah, alasan mungkin kode-kode wifi itu kode-kode yang mungkin pernah terdaftar di HP gua. Ini cara gua, bagaimana gua bisa pakai wifi internet gratis dengan modal 100 ribu selama 1 tahun. Jadi di tempat gue, sekitaran gue nih, yang namanya wifi kan, sekeliling kita kan mungkin ada kode wifi, cuman kita nggak ada password wifi untuk menjebolnya. Jadi di tempat tinggal gue, kosan gue itu di belakang asrama, ada orang yang masang wifi. Ada orang masang wifi, terjaring di situ. Namanya bla bla bla. Alhasil saya nanya sama di belakang saya itu. Dah, saya itu. Kebetulan orang yang di belakang sama itu orang Padang. Saya tanya, "Dah, udah masang wifi di mana?" "Oh, di situ sama Mas ini." Mas inisial Mas ini katanya, Mas Ruhi katanya. Katakanlah Mas Ruhi. "Oh yaudah, bisa minta nomor Mas Ruhi nggak ada?" kata saya itu. "Oh yaudah ini ada. Kenapa memasang juga?" "Iya dah," kata saya itu. Udah saya nyimpen nomor Mas Ruhi. Besoknya saya nelpon Mas Ruhi karena kondisi kemarin itu suasana udah sore kan, saya menelpon nggak mungkin lagi kan. Besok pagi saya telepon Mas Ruhi. "Selamat pagi Mas Ruhi, di mana Mas?" kata saya itu. "Oh saya lagi di kantor, Mas. Mas Rui tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di sini." Saya datengin, kebetulan tempatnya itu deket sama tempat kosan saya di Pasar Mulia. Dia posisi di Kampung Jawa. "Mas, di mana Mas di sini?" "Oh iya, Mas, Mas yang masangin tempat-tempat udah itu yang kemarin, udah bla maksudnya. Udah X." "Oh iya, benar." "Ya udah, Mas. Mas, kalau masang wifi berapa, Mas?" Saya nggak langsung ke pokok persoalan. "Sekitar 400, ada tergantung sinyalnya, Pak, ada yang sekitar 300, ada yang 4,5. "Mas, kasih itu. Mas, yang masang tempatnya udah itu kan?" "Iya." "Mas tahu kan wifi-nya?" "Tahu, Mas," katanya itu. "Mas, berapa sih wifi-nya, kode wifi-nya?" "Wih, jangan, Mas," katanya itu. "Nggak enak saya kalau ketahuan," kasih itu. "Ya, mungkin saya sebenarnya juga minta sama Mas udah itu mungkin dikasih juga sih, cuma saya nggak enak." "Jangan Mas," katanya itu. "Mas, saya ada uang sedikit ini, ada sedikit, saya nunjukin uang 50 ribu kan." "Ah enggak Mas, jangan Mas," katanya itu. "Mas, ini saya ada yang nambah sedikit lah, 100 ini, ada yang 100 ribu katanya itu. "Oh iya," katanya itu. "Ini catat wifi-nya." Saya catat wifi-nya. Akhirnya sama Mas itu dikasih nomor wifi-nya dan saya bisa internetan selama 1 tahun lebih gratis dengan modal 100 ribu. Saya rasa itu nggak salah, saya cerdik. Saya menggunakan kecerdikan saya untuk mengambil wifi orang dan saya tidak membuat dia merasa rugi. Karena wifi itu hanya saya gunakan untuk internetan saja. Bukan untuk pakai judi online atau apapun. Ya itu cara saya menggunakan wifi orang dengan 100 ribu. Dengan 100 ribu saya bisa memakai wifi gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kita 100 ribu kita membayar orang yang masang. Catatannya dengan uang 100 ribu kita membayar orang yang masang wifi di tempat
tinggal kita yang paling terdekat. Jadi caranya cari wifi yang terlacak sinyal di sekeliling kita, temuin orang tersebut, tanya dia dimasang di mana, temuin orang yang masang, tanya wifi itu berapa passwordnya, dengan cara apapun. Atau kalau memang kamu deket sama dia, tanya langsung aja berapa wifi-nya. Tapi kayaknya orang nggak bakal mau, kecuali kamu mau patungan tiap bulan sama dia. Itu cerita saya, gimana caranya saya bisa pakai wifi. Saya punya bagaimana caranya saya bisa dapat fasilitas internet selama 1 tahun gratis.